4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Assalamualaikum, aku Riani, kita ketemu lagi. Sekarang aku mau ngasih tahu kalau Instagram sekarang itu tambah keren karena ada banyak permainan, bahkan ada efek-efek keren. Dan aku udah ngumpulin beberapa efek yang menurut aku unik, lucu, dan bagus. Cara mainnya itu gampang dan penggunaannya juga gampang. Kalian tinggal ikuti yang aku lakukan. Pertama, buka Instagram kalian. Kedua, ketik nama pemilik efek yang kalian inginkan di pencarian. Dan nama-nama mereka itu udah aku cantumkan di video aku. Kalian lihat saja nama mereka di sebelah kanan bawah video aku ya. Ketiga, klik gambar emoticon. Ini adalah kumpulan efek-efek pemilik Instagram yang mereka buat sendiri. Dan aku milih ini efek BGR. Kamu pencet tulisan coba yang ada di sebelah kiri bawah. Jadi akan seperti ini. Nah, kalian udah tahu kan bagaimana caranya untuk mencari efek-efek yang kita inginkan. Dan kalian bisa lihat nama-nama efek yang aku masukkan di video aku sekarang yang udah aku pilih. Yang udah aku pilih, nama-nama mereka itu udah ada di sebelah kanan bawah video aku. Yang pertama itu video BGR, efek BGR dari Border Life. Cara mainnya itu gampang. Kalian bisa sentuh kamera kalian dan akan berubah jadi beberapa warna, dari warna hijau terus ke warna merah. Kalau efek ini ada 3 macam, ada 3 warna kalau kalian sentuh. Yang kedua, efek The Joker dari Adrialineri. Cara mainnya itu, kalau kalian buka mulut kalian, dia bakalan tertawa. Semakin besar mulut kalian buka, semakin besar juga cara dia tertawa. Kalian coba aja. Efek selanjutnya adalah efek Warox dari Karet 1. Siapa sih yang gak kenal sama Karet 1? Pasti kalian kenal kan sama Karet 1. Dia itu pemilik efek ini, putih, merah, dan hitam. Efek selanjutnya adalah efek Cobra dari Enreplienaski. Cara mainnya itu, kalian sentuh dia bakalan keluar tanduk dari tanduk mulut, terus hidung, mata juga ada, dan tanduk dahi ya, dia juga punya. Jadinya bakalan seperti ini, banyak tanduk. Tanduk ada di mana-mana, tanduk semua tanduk ada di wajahku. Dan efek selanjutnya adalah efek Evil Face dari Felix Buchler. Kalau ini dia disentuh nggak berubah apa-apa, dia cuma merubah wajah kita menjadi hitam. Maksudnya bibirnya jadi hitam, matanya juga jadi hitam, alisnya. Dan efek Crazy Clown dari Isdanimora. Ini sih kayak badut, tapi kok bibirnya kayak gitu ya. Matanya seperti mata boneka, terus hidungnya kayak badut, bibirnya juga aneh, kayak habis kejedot pintu atau kegigit sama tawon. Lebih mirip kalau udah kegigit sama tawon kayak gini. Nah, ada alisnya juga. Kemudian efek selanjutnya, Mother Tones dari PC Choice Davis. Ini sih seperti pengantin wanita buat pengantin laki-laki alien. Ini dahinya bertanduk, terus yang di bawah matanya juga bertanduk, bibir jadi hitam, mata jadi hitam,
aneh dan pipinya itu kayak kemot ke dalam, kayak terlihat kurus banget ya, serem nih. Kemudian efek selanjutnya adalah Naruto. Di sini kita bakalan bermain seperti wajahnya Naruto dari yang punya kumis, dari yang punya logo Naruto di dahi kita ada logonya Naruto, kita punya kumis dan matanya itu seperti matanya Naruto dari Liberman Dasha itu. Kemudian efek selanjutnya adalah efek Dead Breath dari Funny Gen. Cara mainnya itu buka mulut kalian lebar-lebar, mata kalian bakalan jatuh. Tuh kan jatuh. Lucu kan? Jika mulut ditutup, matanya bakalan kembali ke itu, ke tempatnya. Kalau dibuka lagi, bakalan keluar lagi. Efek selanjutnya adalah efek Moonface dari Instagram. Cara mainnya buka mulut kalian lebar-lebar, bakalan terlihat sangat besar. Buka mulut, aku bisa memakan kalian semua. Lucu. Efek selanjutnya adalah Supernova dari YT Basis. Ya Allah, sebut namanya aja susah. Cara mainnya itu, di sini wajah kita bakalan ada bintang di pipi, terus ada bulan di dahi, dan jika kalian sentuh bakalan muncul ring di atas kepala kalian. Ringnya itu seperti ringnya planet. Kemudian efek selanjutnya adalah efek White Glasses dari Genio. Di sini kita akan seperti anak apa? Seperti manusia albino yang bulu matanya, alisnya berubah jadi warna putih semua, bahkan matanya, lihat bola matanya itu berubah jadi warna putih juga. Agak aneh ya kalau semuanya jadi warna putih kayak gitu. Kemudian efek selanjutnya adalah Blaze dari Joe Waska. Cara mainnya itu, setiap kalian sentuh, dia akan semakin cepat bergerak. Wajah kita seperti bling-bling-bling, terlihat bling-bling-bling. Semakin sering kita sentuh, yang bling-bling itu bakalan semakin cepat. Efek selanjutnya adalah Cute Clown dari Julmei. Di sini kita berubah jadi Badut, istrinya dari Badut. Seperti ya, mirip kalau jadi istri Badut kayak gini mungkin. Di efek ini kita berubah jadi seperti Badut, dari bibirnya merah, hidungnya juga ada merah, dan matanya juga itu seperti ada yang warna hitam-hitam. Seram ya? Gimana, seram gak? Lucu ya, Badut. Kemudian efek selanjutnya adalah efek Cute Emoji dari Mildes. Ini kalau kita sentuh, dia bakal berubah jadi, nah yang pertama itu ada pelangi, ada love-love-nya juga. Yang kedua ada daun teratai. Efek selanjutnya adalah efek kristal dari YT Base. Di sini cuma terlihat seperti banyak awan, mata kita juga seperti terlihat banyak awannya, dan warnanya itu pink-pink ungu. Kalau disentuh nggak berubah apa-apa. Kemudian efek selanjutnya adalah efek Blossom dari Instagram. Di sini semua bakalan terlihat cantik, banyak bunga-bunga seperti orang yang jatuh cinta, terlihat jatuh cinta ya. Dari bunganya itu warna kuning, warna ungu, kuning, terus warna coklat. Ini warna coklat atau warna pink? Cantik kan? Buat selfie bagus nih, buat selfie jadi.
Efek selanjutnya adalah star windows dari Instagram. Di sini wajah kalian akan dijadikan bintang. Apa yang kalian perbuat itu bakalan terlihat di bintang. Tuh bintangnya dari bawah ke atas. Bintang itu akan menirukan apa yang kamu lakukan. Kemudian efek selanjutnya adalah efek infinity dari Andrei Plienski. Di sini kita seperti pakai masker robot. Matanya juga berubah, tapi warnanya cantik loh, ungu hitam. Dan efek yang terakhir adalah efek karnaval dari Mateus Pink. Kalau ini disentuh nggak berubah, dia juga nggak berubah, tapi kita terlihat di pesta topeng. Kalau yang sering nonton film topeng atau yang ada pesta topengnya pasti tahu kan, ini banyak dipakai sama mereka. Terima kasih udah menonton video aku. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe.